samping itu momentum revisi RTRW secara maksimal sudah mempertimbangkan proyeksi kebutuhan pembangunan di masa mendatang. Kurun waktu 5 tahun dimaksud dipandang sebagai rentang waktu minimal untuk mencapai manfaat awal pembangunan dan kepastian hukum penataan ruang Indonesia yang berdasarkan asas-asas keterpaduan, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, dan keberhasilgunaan, keterbukaan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, dan keadilan serta akuntabilitas dalam penataan ruang Indonesia.